Sekarang kita lihat scanannya, kita tekan cus. Nah, ini udah jalan ya. Oke, di video kali ini buatkan ini kontrol parlet pakai WiFi DMX ya. Ini menggunakan dua universe. Nah, dua universe. Nah, ini antenanya sengaja gua nggak copot karena keadaan dekat ya. Kalau jauh gua pasang. Ini Ethernet WiFi. Ini menggunakan 6 parlet dikontrol pakai Android ya. Apa ya? Ini tampilan defaultnya kayak gini. Coba ini sambungin dulu ke WiFi Ethernet. Nih ada Ethernet. Hubungkan. Nah, ini udah terhubung Ethernet. Ethernet udah. Terus di sini web page. Ini padnya sama kayak Apolet ya, file itunya ekstensinya D4. Ini di patch. Terus library. Di sini red. Wah, di sini ada patchingannya yang red zone. Parlet LP08. Kuantitinya 6. Terus di patch it. Setelah itu exit. Kita ke ini. Nah, ini ada 6 perlet 1 2 3 4 5 6. Coba nyalakan dimmernya, dimmer. Guys, ini sudah nyala ya. Nah, 6 sudah nyala. Oh. Coba cek satu per satu. Nyala. Terus lampu nomor 2 nyala. 3 4 5 satu lagi 6. Nah, 6 di sini gua mau main set color ya. Set color. Terus ini gua nolin dulu. Oh, di mana nol rumahnya? Nah, ini nol. Nol, nah udah nol. Coba dimmernya dinyalain. Terus di set. Tekan set. Terus new. Di sininya main colornya main red, main green aja lah biar bagus. Green. Di sini save size-nya dinaikkan sampai cepet. Cepet. Nah, udah nyala. Terus ini save team, save team-nya coba nyalain. Ini masih nyala semua ya, jadi belum running. Ntar gua ngerunning dulu. Runningnya main initial, random juga ada. Oh, ininya di sprint num. Coba, nah dia ngerunning. Coba ini dinaikin. Oh, ini jadi 1. Nah, dia udah ngerunning. Buat cepetan lagi. Nah, sip. Ini segini. Bayang ini random ini dari mulainya dari tengah ya. Oh, dari sebelah-sebelah jadi by in. Folder. Refresh. Ini dari sana ke sini. Sekarang gua mau simpan. Simpannya back. Terus di PB. PB ini HP-nya agak burik ya sedikit. Kita record. Record di sini simpan di nomor 1. Simpan. Tut. Setelah itu clear. Clear. Nah. Sekarang kita lihat scanannya, kita tekan. Cus. Nah, ini udah jalan ya. Kalau berhentinya cukup tekan release, tekan lagi nih. Jalankan lagi. Nah, ini udah jalan ya. Oke, sip, segitu ya. Untuk pembeliannya ada di link deskripsi ya.